Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sedikit panduan untuk menggunakan studio kehadiran pelajar KMK. Okay, ini adalah homepage studio kehadiran. Okay, secara ringkasnya, para pensyarah boleh terus pergi ke subjek masing-masing untuk menyimak ke status kehadiran pelajar. Okay, pergi sebagai contoh, saya pilih SK015. Okay, perkara pertama adalah pilihan tarikh. Okay, select date range dekat sini. Okay, pastikan tarikh yang kita pilih, start date mesti sama dengan end date. Tidak boleh menggunakan tarikh yang berlainan. Sebab kita nak check pada hari yang satu hari sahaja. Okay, apply. Kemudian, pilih mode kelas. Bagi contoh, saya pilih mode kelas, mode kuliah. Seterusnya, saya pilih kuliah saya. Bagi contoh, F2. And then saya klik F2 only. Dan saya pilih masa mula kelas ataupun kuliah saya. Contoh pukul 10. 10 am only. Okay. Studio, sistem akan memaparkan senarai pelajar yang hadir dan juga pelajar yang tidak hadir. So kita boleh refer kepada status ni. Okay, so pelajar yang hadir bermaksud pelajar yang mengisi Google Form kehadiran. Pelajar yang tidak hadir ataupun dash ni adalah pelajar yang tidak mengisi Google Form kehadiran. Untuk memudahkan pensyarah untuk menyemak ketidakhadiran, pensyarah boleh pergi ke filter status ni dan boleh klik null only. Okay, so sistem akan paparkan sebagai contoh di sini 8 orang daripada pelajar yang tidak mengisi Google Form ataupun dikira sebagai tidak hadir. Okay, so perkara seterusnya yang nak ditunjukkan adalah berkaitan dengan kolom masa isi yang di sebelah kanan sekali ni. Okay, sebagai contoh, kita tengok nombor 8, Muhammad Nur Fakri ni. Okay, masa mula kelas adalah pukul 10, tetapi dia dah isi Google Form kehadiran pada pukul 9.54. Kalau diikutkan, kehadirannya dikira tidak sah sebab dia mengisi Google Form sebelum kelas ataupun selepas waktu kelas. Jadi, pensyarah boleh menggunakan kolom masa isi ini untuk identify sama ada pelajar itu menipu ataupun pelajar itu ada masalah-masalah tertentu dan boleh berbincang dengan para pelajar sebelum memindahkan status kehadiran sama ada hadir ataupun tidak hadir ke dalam BKP dalam ETPF. Sekian, terima kasih.